Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya oke, baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan. Oke, kesempatan kali ini saya mau mereview sedikit bibit jambu madu yang ukuran besar siap berbuah, atau ini sebagian sudah berbuah, yang untuk siap dikirim. Ini untuk rekomen skala kebun atau komersil. Jadi kita jual borongan. Kita lihat kondisinya. Jadi jambu madu yang ukuran besar ini percabangannya seperti ini. Jadi memang kita bentuk dari awal percabangannya, dan kita sisakan batang-batang murni, batang produksi murni. Jadi batang-batang bayangan atau batang tunas air kita buang semua, dan batang produksi pun kita kurangi. Nah, untuk membentuk batang yang berkualitas, jadi besar-besar, dan ini nantinya akan ditopang untuk menopang buah ya nantinya. Jadi buah nanti insya Allah ada di sekitar sini di dalam ya. Kalau buah yang bertempat di ujung ini biasanya kualitasnya kurang baik. Jadi wajib kalau bibit jambu madu yang untuk komersil itu wajib dibentuk batang produksinya dari awal, karena biasanya yang diperhitungkan untuk komersil itu kualitas buahnya. Jadi kualitas buahnya jika bertempat di batang-batang produksi seperti ini, nah akan kualitasnya akan baik, dan buahnya akan bisa maksimal, akan bisa banyak dan besar-besar ya. Beda dengan yang bunga atau buah yang tumbuh di tunas-tunas air atau tunas ujung seperti ini. Oke, kita lihat di sampai sana ya. Oke, di sini seperti yang kita lihat nanti tanaman sehat dilihat dari daunnya bersih-bersih ya. Daunnya bersih-bersih mengkilat ya. Bersih mengkilat, dan percabangannya seperti yang kita lihat, percabangannya yang juga bagus, besar-besar. Ini pas untuk kalau skala kebun atau komersil pas. Nah, dan pasaran buahnya ini sangat bagus sekali, dan madu Deli ini tergolong yang sangat ginjah, buahnya banyak, dan rasanya yang sangat manis. Oke, jadi cocok untuk dikebunkan. Oke. Oke, seperti itu. Jadi ini sehat-sehat semua ya, tidak satu dua tapi mayoritas ya seperti ini. Nah, daunnya bersih-bersih. Ini coba lihat kita ke sana. Oke. Ini ya. Ini sudah waktunya berbuah ya. Ini dengan perawatan yang sama, umur yang sama, dan mulai banyak yang berbunga, mulai banyak yang pentil. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai berbunga ya. Ya, lebih baik nanti berbunganya di tempat yang baru ya, daripada nanti berbunga di sini dan di perjalanan nanti, kalau perjalanan kondisi berbunga atau pentil biasanya rontok. Coba lihat kita ke dalam. Jadi untuk komersil itu kalau bisa ya pilih bibitnya yang bagus, yang apa namanya, batang-batangnya itu memang sudah dibentuk dari awal, jadi instan, tinggal meneruskan saja. Ini sudah banyak yang pentil ya. Ini pentilnya banyak sekali ya, karena ini saya rapatkan ya. Ya, sebagian ada yang rontok. Ya, itu tadi. Jadi kalau bisa buahnya ada di tempat yang baru.
Jadi kalau berbuat di tempat baru kan nanti bisa adaptasi langsung. Ini di batang-batangnya banyak sekali ya bunganya. Oke. Ini yang kondisi yang ada di dalam ya. Nah, ini kombinasi citra, ada percabangan dua cabang nih. Ya, sesuai dengan request, kalau ingin yang bibit kombinasi ya kita buatkan. Nah, ini sebagian sudah berbunga. Ini setiap cabangnya ada calon-calon bunga. Ya, ini sayang lah kalau nanti berbuah di sini ya. Nah, kelihatannya agak telat ini ya, mau diambil orang Lombok ya. Duren. Ya, seperti itu. Kita keluar lagi. Nah, ini malah sudah besar ini. Apa namanya? Kombinasi citranya sudah besar. Nah, itu tadi. Jadi perkembangan review jambu madu yang ukuran besar. Nah, kondisinya seperti itu. Ini menggunakan polybag ukuran 60 ya. Jadi bisa nanti kalau di tempat baru bisa dipindah ke polybag planter bag yang ukuran lebih besar, atau bisa langsung ditanam di lahan. Di treatment pembuahan, pembungaan, dipupuk. Nah, biasanya cepat berbuah, tidak lama nanti berbunga. Yang penting sudah adaptasi di tempat baru. Jadi ini cocok di dataran tinggi juga cocok, dataran rendah juga cocok, yang penting terpenuhi sinar mataharinya. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami, dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat.